Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita ada pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Haris Bintang Aki. Nah ini toko Aki nampaknya ya, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi hari ini kita mau kirimkan ke Blora, Jawa Tengah, pesanan dari Bapak Haris. Yang pesan paslet badi 410, unitnya ini ya, paslet badi 410 sama hardcase yang 2U. Nah ini hardcase-nya. Jadi nanti hardcase-nya ini langsung kita pasangkan di powernya. Otomatis nanti pengiriman ke sana dalam bentuk sudah dipasangkan hardcase. Tapi ini belum kita unboxing ya. Jadi nanti kita unboxing dulu. Setelah kita unboxing nanti baru kita masukkan ke hardcase dan kita kirimkan ke pembeli. Nah itu. Oke ya, ini pesanan dari Bapak Haris Bintang Aki. Bapak Haris, nah ini Jalan Jenderal Sudirman Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oke, langsung aja kita unboxing dulu powernya. Oke, kita unboxing dulu power ya ini. Nah, tanganmu ada ini. Oke, kita akan unboxing dulu guys. Ini ya, HD 410. Ini power legend, ini 4 channel 1000 watt. Power legend 4 channel 1000 watt. Oke, kita unboxing dulu. Nah, ini untuk unitnya. Jadi nanti power yang ini ukurannya 2U ya. Jadi bukan yang 3U. Yang pas ya, 2U. Oke, angkat. Masukkan ke harddisk dulu. Setelah itu nanti langsung kita baut dan kita kirimkan ke pembeli. Oke. Nah, ini kita lepas dulu. Oke. Nah. Oke. Yuk, sekarang kita masukkan ke harddisk. Nah, ini was. Tangan. Iya, copot kaki. Oke, ini kakek dilepasin dulu. Cara. Apa ya? Apa? Ngomong melarang kan? Kita di spot sih mau. Oke guys. Panas, all. Panas. Terik matahari panas. Oke ya, ini langsung kita masukkan harddisk. Jadi nanti pengiriman dalam bentuk sudah di harddisk nanti. Pas untuk bautnya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam harddisk. Untuk baut nanti saya bawakan ya, ini nanti buat pembeli tak bawakan nanti di dalam dus biar nanti kalau mau dipakai. Oke, ini sudah terpasang, posisinya sudah pas. Ini ada 410, nggak usah bautnya kan ya. Ini ada 410, nanti kita pasang baut juga di sini, tapi ini belum.
ini pasang baut nanti di sini. Tapi ini belum. Oke, ayo naik yuk. Sekarang yuk. Kita naikkan dulu yuk. Awas, esok deh ya, bro. Kita naikkan dulu sama. Oke, nah ini. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Harus di setel. Oke, kita naikkan dulu. Bias ya. Oke, ini ya posisinya. Nah, jos, mantap. Nih, pas lap badai mas 10. Oke, dimajuin sedikit. Oke, sekarang kita buka langsung. Oke ya, ini langsung saya akan tes. Kabel input kanan ada enggak? Yuk. Kanan ada. Itu ya. Ini langsung saya tes nanti langsung dari ampli ke speakernya. Teman-teman nanti dengarkan langsung. Nanti saya coba ya per channel. Nih, channel 1, 2, 3, 4. Kabel apa? Warna apa? Biru. Yan, kabel pore pasangan ya. Ini pasang di sini ya. Channel A. Oke. Okay. Oh no, mana kah itu? Ini langsung tak tes dari HP. Jadi ini tanpa manajemen dari HP ke power langsung ke speaker. Tanpa pakai manajemen. Enggak usah pakai delay mas ini. Langsung ini ngetesnya langsung teman-teman. Jadi original suara dari Paslab HD410 ya. HD410 ini menjadi barang favorit yang sudah lama. Dari sejak dulu barang ini selalu diminati oleh para soundman karena yang pertama suaranya clarity ini benar-benar dapat, power ini lebih bandel. Nah, dibandingkan dengan bisa dibilang brand-brand lain lebih bandel, khususnya untuk tipe yang tadi pas gue. Oke, kita coba nyalakan. Oke, nyala. Ini ya, nyala. Ini kita coba channel A dulu. Channel A. Ini line array-nya di depan nanti, teman-teman. Di depan nih. Sekarang kita ganti channel B. Kita pindah dulu guys. Wah ini channel B. Jadi ini pindah ya, selektornya pindah, inputnya pindah, kabel speakernya pindah. Ini sekarang channel B. Oke, yang B ya, B. B. We'll be right back.
channel, coba satu-satu semua. Nih. Jadi power kalau beli di sini semua nanti kita coba, satu-satu kita coba semua. Oke. Ini yang C. Channel terakhir yang D. This is DBBL of Yaksen from Lumajang. It is special perform. Wattnya ini untuk di 8 ohmnya 1000 watt ya kali 4, terus di 4 ohmnya 1500 watt kali 4. Ini berarti saya bermain di 1500 watt karena LAN area saya ini impedansinya 4 ohm, terus itu wattnya 1200. Jadi pas kalau pakai AD410 impedansi 2 ohmnya dia di 2000 watt. Kalau yang power ini nggak bisa di breed ya. Nah, ini nggak ada breednya, jadi dia hanya bisa nggak ada breednya. Ini ada nih stereo sama paralel. Jadi memang power ini murni kalau teman-teman digunakan untuk sistem kayak LAN array seperti itu. Oke. Hari ini juga teman-teman langsung kita berangkatkan pesanan dari Bapak Haris Bintang Aki, Jalan Jenderal Sudirman, Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan untuk harganya teman-teman ya, pasnya Bade 410 ini harga sekarang 9.999.000. Jadi kalau teman-teman beli powernya 9.999, untuk harkisnya yang tipe ini 3535. Yeah. Ini lapisannya, ini finishingnya PVC. Ini PVC ya. Nih, ini lebih kuat. Kalau daripada HPL yang mudah pecah, kalau ini panas tahan. Oke. Okay? Buat teman-teman kalau nanti mau nyari harkisnya aja bisa, plus powernya, beli powernya aja juga bisa. Oke, okay ya. Terima kasih semuanya.